KRI Surabaya 591 mengangkut 300 personil TNI Kodam 6 Mulang Warman dan anggota kepolisian Polda Kalimantan Timur untuk bertugas mengamankan dan membantu warga korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Tidak hanya itu, berbagai jenis alat berat berada di kapal ini seperti ekskavator, dozer, truk tangki, dan alat penjernih air atau water drilling, serta peralatan pipanisasi untuk distribusi air bersih ke posko pengungsi di lokasi. Pangdam 6 Mulang Warman Mayjen TNI Subianto, di sela-sela pengecekan kesiapan pasukan di atas kapal terkait peralatan dan alat berat yang dikirim ke lokasi bencana, berharap personil yang berangkat mengutamakan keselamatan dan membantu korban yang saat ini dalam tahap rekonstruksi bencana. Aja saya melihat ke atas kapal, melihat kesiapan pasukan saya yang rencananya hari ini bergeser dari Balikpapan menuju ke Palu. Jumlah 300 orang dengan perlengkapan, perorangan maupun alat-alat berat yang digunakan untuk membantu korban bencana. Harapannya ya yang jelas apa yang di sana sekarang ini kan pertama pengiriman pertama personil ke sana adalah masalah keselamatan, kemudian pengecekan kesehatan mereka. Nah sekarang ini sudah mulai tahap rekonstruksi atau mulai pembenahan daerah-daerah yang ada di sana. Sedangkan Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widianto mengatakan sebelumnya Polda Kaltim sudah memberangkatkan 200 personil ke lokasi bencana dan saat ini pihaknya mengirim 15 unit truk beserta kelengkapan penampung air untuk distribusi air bersih di lokasi bencana. Kalau dari Polda Kalimantan Timur, satu minggu yang lalu kita sudah memberangkatkan 200 personil atau 2 SSK Brimob ke Palu. Kemudian kemarin juga kita sudah berangkatkan 45 runner roda 2 dan juga 2 mobil kabin yang akan digunakan sebagai operasional dari pasukan kita yang ada di Palu. Karena kita tidak bisa mengandalkan kendaraan dari satuan wilayah setempat mengingat banyak kendaraan juga yang tidak bisa digunakan akibat gempa. Kemudian juga hari ini juga bersama dengan KRI Surabaya dan KRI Makassar, kita juga mengirimkan 15 truk beserta kelengkapan tangki air yang akan digunakan untuk penyaluran atau pendistribusian air bersih kepada lokasi-lokasi pengungsian. Kita dari Kalimantan Timur juga turut berduka cita, turut bersimpati. Oleh karena itu, segala kekuatan TNI dan Polri yang ada di Kalimantan Timur kita kerahkan untuk bisa mempercepat penanganan bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu di atas kapal KRI Makassar 590 hanya memuat bantuan logistik warga dan relawan serta logistik buat korban bencana serta obat-obatan dan medis. Warga yang berada di atas kapal mengaku ikut di atas kapal milik TNI Angkatan Laut lantaran ingin mengetahui kondisi keluarga yang menjadi korban di lokasi bencana dan hingga saat ini kabarnya belum ditemukan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.